قال المصنف رحمه الله ونافعنا به ونمكم في الدارين آمين يحكى أن جماعة من الفقهاء يزورون حبيبا العجمي تلميذ الحسن البصري فصلى بهم صلاة ولا في قراءته لحنا لا يغير المعنى فأنكروا عليه بقلبهم فأصبحوا جنوبا والجو بارد فنزلوا نهرا لغسل الجنابة وفي أثناء غسلهم جاء أسد وجلس فوق ثيابهم فصاحوا يا حبيب أغثنا فجاء حبيب وأمسك أذن الأسد وقال لهم أما قلت لك لا تتعرض لأضيافي فمشى الأسد فتعجبوا فقال حبيب نحن قوم أصلحنا بواطننا فخافنا الحسد Wa antum gomun aslahtum dawahirakum minal asad Masih cerita orang-orang yang kurang percaya kepada para aulia yang masih ingkar atau kurang, kurang yakin kepada mereka. Nah, diceritakan ada beberapa orang mereka bareng-bareng ziarah datang ke seorang aulia seorang wali ini wali ini muridnya Imam Al Hasan Al Basri wali tersebut muridnya Imam Al Hasan Al Basri mudah datang rombongan kan, anggap satu mobil atau dua mobil. Akhirnya si yang dikenal wali ini mengimami sholat. Sengaja dalam mengimami sholat, dalam membaca bacaan itu seperti orang yang baru belajar atau tidak enak untuk di, dibaca, tapi makrutnya tepat. Makhrod sesuai mungkin cara bacaannya saja ya mungkin orang mengira atau membuat orang menyangka nggak mungkin nih wali gitu loh hanya mereka semuanya ini rombongan semuanya ini dalam hatinya nggak mempercayai masa sih wali kayak gini ya, biasanya wali itu cara bacanya enak didengar Walaupun suaranya gak enak itu Tapi membuat enak didengar Biasanya gitu Suaranya biasa Tapi ketika yang membaca wali Karena ia membaca dengan Mengetahui maknanya Sehingga ketika dia membaca Didengarkan orang-orang yang gak mengerti Bisa terbawa Seperti Gosida Sehingga Gosida ngerti Arti ini nah, Misalnya tapi dia bisa punya dog misalnya itu bisa membuat orang mengerti atau yang gosidah mengerti ketika dia membacakan membawa gosidahnya itu karena mengerti dia membawanya itu sesuai pak ini nggak ngerti nggak nggak ngert, tepak bingung si nyangkul kono nyangkul ini gitu ini wali walaupun misalnya makrotnya sesuai tapi cara membacanya kurang enak ini ingkar orang orang-orang ini ingkar lah kebetulan yang berziarah ini bukan orang jahil bukan orang-orang bodoh tapi orang-orang yang mengerti orang-orang yang paham ilmu akhirnya karena ingkar dalam hatinya ketika sholat waktu itu mungkin isa tidur mereka junub semuanya junub kompak gitu junub ya. lo istrinya kan di rumahnya ini ziarah junub lah junub itu Bo'ot Bo'ot itu min mina syaitan jadi kalau kita junub malam kadek itu malas mandi harus mesisan subuh nah. lah karena itu disunahkan kalau kita junub bangun untuk apa membersihkan dan wudhu supaya pak masih dekat dengan rahmat tapi kalau nggak jauh dari rahmat karena itu orang yang junub kalau mau tidur disunahkan bagi dia untuk wudhu lagi kalau nggak makruh tidurnya mau makan wudhu dulu baru makan ya. kalau dia makan boleh tapi makruh ini semuanya junub wow musimnya musim dingin Bayangkan musim dingin di sini dinginnya hujan ini tidak sepiro walaupun kadang kalau kita ngeliat orang keademan kaduan dingin di sana lebih parah di dingin di sana itu hampir setiap rumahnya orang itu mesti ada pemanas untuk air kan godok di sini kan memang panjer kan godok kah karena ndak pakai karena apa memang kalau dingin luar biasa dingin, wis kon puncak gunung, dingin kan? Adusa so, Pak. Kadang kepet-kepet, mudun kepet-kepet kan gitu. Karena ndak kuat dinginnya. Lah dingin di sana lebih dingin. Karena apa? Dinginnya kering, lebih parah. Kalau di sini dingin lembab. Dingin. Tapi mbak mau nggak mau, mereka harus sholat. Oh, bukan orang bau dua itu bu. bukan orang yang nggak ngerti orang yang ngerti, hanya mau nggak mau mandi mereka di sungai. Ya, mandinya bukan seperti orang di sini. Mudo Kayak kok ngono pacet ngono. Ya ndak ngarepe wong sembayang iki mudo coplok. Iki wong sembayang dikon ngadepi wong mudo. bukan seperti itu mandinya tetap nutup aurat. Ya. karena memang walaupun kita mandi dalam kamar mandi aja disunahkan mandi dengan tertutup aurat. Kita dalam kamar mandi badan, kita sendirian disunahkan pakai tutup aurat apalagi di luar. Mandi lah sebagian baju bajunya ditaruh di atas nah, ditaruh di atas mandi mereka di tengah tengah mandi ini singa macan duduk di atas baju bajunya mereka waduh <tuh> kati kati kewati jeki jerit ini jerit ya habib agisna ya habib agisna habib habib tolong kami tolong kami Akhirnya datang Si Habib tadi wali tadi itu datang Datang Jewer singanya tadi Jewer Cekal kuping Jewer Ngomong si Habib tadi Si wali tadi kepada singa tadi Kan wis tak omongi Ojo muncul Ojo ganggu tayu Apa tamu-tamuku ya daya ku jadi ganggu Akhirnya pergi tuh Singa tadi itu pergi orang-orang bingung apa ya? lu macan ya. macan lu singa lu ini lu bingung ini cekel ini seperti orang tua jember anaknya atau guru jember muridnya bingung Nah, ya. akhirnya katanya wali tersebut nah nu kaumun aslah nah bawatinana fakafan al hasad ah fakafan al asad kami ini adalah suatu kaum yang memerhatikan Perbaikan batin hati Singa takut nah, Orang kalau hatinya itu Terus diperbaiki Dihilangkan penyakit-penyakitnya Seperti iri, dendam Bangga diri, ngeriak Dan yang lain sebagainya Sedangkan Seperti orang polos ya, Seperti orang polos Bukan polos itu, kalau bahasa kita orang polos Di Nak apa-apa, ambil no Tetap dia senyum Kalau dia sakit tetap dijenguk Dia butuh bantuan dibantu Ini kalau bahasa kita kan polos Tapi itu yang semestinya Nggak ada dendam dia Mau orang ngilok no, diterima di rumah no, senyum Orangnya sakit dijenguk Orangnya butuh bantuan dibantu sama dia Nggak punya apa-apa dia Hatinya nggak punya apa-apa Gak iri orang tambah maju tambah sukses tambah kaya tambah ini dia nggak iri nggak ada iri kepingin kenikmatannya hilang atau apa enggak malah didoakan mudah-mudahan kenikmatannya bertambah dan bertambah kebaikannya ketaatannya kepada Allah didoakan nggak punya apa-apa dalam hatinya loh orang yang seperti ini orang yang memerhatikan dan terus memperbaiki batinnya berarti hubungannya dengan Allah sangat luar biasa. Lah kalau sudah hubungannya dengan Allah sangat luar biasa, yang ia takuti tidak ada lain kecuali Allah. Kalau sudah tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, yang lain akan takut kepada dia. Nah. Ya karena itu dikatakan man khaf Allah khafahu Atau man, ya, siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu akan takut kepada dia segala sesuatu akan takut kepadanya. Kalau orang takut kepada Allah, nggak perlu senjata. Orang yang takut kepada Allah itu menghadapi musuh nggak perlu senjata. kita bisa lihat Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditodong senjata Rasulullah. Rasulullah nggak punya senjata, nggak megang senjata. Senjatanya Rasulullah diambil. Sahabatnya pun jauh. Orang ini datang nyelinap langsung nodongkan pedang di hadapan Rasulullah. Eh, siapa sekarang yang akan menolong kamu dariku? Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuh kamu? Rasulullah hanya mengucapkan Allah. Karena yang ada dalam hatinya Rasulullah, yang ada dalam pikiran Rasulullah, taklim kepada Allah, takut kepada Allah, nyebutkan Allah sudah tak membuat orang gemetar. Megang pedang tadi itu, lepas. Kenapa? Gemeter. Orang gemeter kan susah, ya? nggak bisa. Misalnya megang sesuatu nggak bisa, rapat orang gemeter. Ini Allah nggak perlu senjata. Orang yang takut kepada Allah untuk menghadapi apapun. Tapi segala sesuatu bisa takut, bisa takut. Itu kan? Karena apa? Karena memperbaiki batin katanya wa antum aslam ah minal asad kalau kalian ini adalah orang yang hanya mementingkan bohir pakaian cocok ndak ya pakai takwo ini sarung ini sesuai apa enggak ya, riap apa enggak? Si sisiran enggak mari-mari si celok coco iki kurang, kurang, kurang rapi kurang potong, iki kurang rapi sing ini, ini. nanti yang ini, Duh, jerawat, ya. bosok, ya. beli sabun macam-macam sabun A sabun B sabun C, untuk menghilangkan jerawat, ireng kepingin putih, ya. beli krimnya dan sebagainya, bosok tangannya, cewek putih, ya. nah, gampang kepingin putih. itu Kocet putih nyelemo putih wis enak putih ini awet lah nah, kalian mementingkan yang dohir saja karena itu kalian takut dari asad dari singa nah, beda kelasnya kalau kami takut kepada Allah sehingga asad singa akan takut kalau kalian hanya mementingkan dohir enggak peduli dengan batin sehingga kalian takut akan kepada singa لما بنى الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى داره بالمسيلة وسعها وجعل فيها من بيوت الأخلية ثمانية عشر فلما رأى الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير ذلك أنكر عليه في نفسه لكثرتها ونذور الحاجة إليها فقدر الله أنه جاء يوما ما الحبيب حسن من صالح البحر أو مع غيره والدار الآن من الواردين فتحركت عليه بطنه فقام يريد الخلاء فوجده مشغولا وجاء الثاني ثاني فوجده كذلك حتى دار على البيوت كلها فلم يجد شيئا منها فارغا فرآه الحبيب عبد الله متحيرا فأخذ بيده وسعيد به إلى طبقة أخرى فأدخله الهلاء ثم لما خرج اعتذر الحبيب عبد الله وطلب العفو منه وقال لا شك أن ما وقع وهو تأديب لي بسبب إنكاري حبيب عبد الله بن عمر بن يحيى حبيب عبد الله بن عمر بن, بن, بن يحيى إني tinggal di Masileh. Masileh itu antara Tarim Siwun. antara Tarim dan Siwun. Nah, Masileh. Hai hey Abdullah bin Umar ini membangun rumah diperluas. Direhab rumahnya, direnovasi, diperluas. Lah di rumah yang dibangun itu diperluas di dalam luasannya itu ditambahkan 18 WC, kamar dan WC. Gede berarti. Kamar WC. 18. Enggak ada kan orang punya rumah kemudian bangun kamar mandi sampai 18. ikut toilet umum. Kan gitu. Ini 18. Syekh Abdullah bin Saad bin Sumair. Abdullah bin Saad bin Sumair dalam hatinya, dalam hatinya nih. Eh, bangun cake nih, buat apa? Kalaupun terpakai sewaktu-waktu buang-buang duit ini, tabdir dalam hati, dalam hati. Nak ngomong, nah, Hei Abdullah bin Umar pun nggak menegur. Subhanallah, pada suatu hari saya, Abdullah bin Sa'ad, ini datang dengan Al-Habib Hasan bin Salal Bahar. Ke tempatnya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, datang. Nah, tahu ada acara apa, atau hanya perjalanan, kemudian sehingga ke Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Datang, rumahnya penuh. Penuh orang ini. Tempat-tempat tadi itu terisi orang banyak orang-orang yang datang dari sana dari sini penuh hasil tempat itu penuh tadinya kan geopo bangun geopo geopo kan seperti itu ini datang ke situ penuh orang yang mendatangi lah Abdullah bin Umar dan menempati tempat-tempat itu akhirnya subhanallah mules Abdullah bin Sa'ad ini mules datang ke satu tempat lihat ada orang dateng ke yang lain, ada orang datang ke ini, muter uang kabeh di sini. Waduh, ini mulus nih, ya, mulus. Nggak ada yang kosong. Hayatullah bin Umar ngelihat, kok bingung ini, apa ini. Ya, tahu tapi, tahu. Wajah-wajah mulus kan kelihatan ya. Tahu. Ya, sampai syutingan ditinggal melayu, ngagetoro. Akhirnya dipegang sama hai Abdullah bin Umar dipegang dinaikkan loteng atas dibawa ke loteng ke atas. Atas dimasukkan masuk ke kamar mandi setelah keluar minta maaf. Syekh Abdullah ini minta maaf kepada hai Abdullah. Syekh Abdullah minta maaf kepada hai Abdullah bin Umar minta maaf minta maaf karena kesalahannya. Akhirnya katanya, katanya uh, syekh Abdullah. Ya, aku tahu ini semuanya terjadi karena ingkarnya aku kepada kepadamu. Jadi ingkar karena bangunan ini, ini geopo dibangun, kok ono apa buang-buang duit aja. Ingkarku kepadamu hal ini, nah ini yang membuat aku mendapatkan ini pelajaran didikan untukku ya, darimu. Langsung ngomong sendiri. Karena apa memang ulama juga, ulama yang mengerti, yang sangat mengerti Nah, sehingga mengakui ini karena kesalahanku. Nah, karena keteledoranku ingkar kepada kepadamu. Ya. An Sayyidina Imam Idrus bin Umar al habshi radhiyallahu anhu anna Syekh Ahmad bin Hajar Al-Makki hadara inda Sayyid Abdullah bin Muhammad sahib Syubaika fa, fa amara bi ihdira sama' bi hadrat Syekh Ibnu Hajar fa amilu sama'an fa safaka Syekh Ibnu Hajar wa safaka jamil hadirin falamma kharaja kila lahu kaifa taf'alu hadha wa anta tunkiru sama faqala ra'aytul mawjudat tusaffiku fa safaktu ma'aha wa mithlu ha'ula ilahu muslima Hab Idrus bin Umar Al-Habsyi ini termasuk maha guru bagi orang-orang yang di zamannya dan setelahnya nah, di antara muridnya Al-Hib Ali Habsyi Ya, itu muridnya Habib Idrus bin Umar al-Habsi Habib Ja'far bin Syekhon dan banyak lagi para Aulia yang ada di Indonesia khususnya ataupun yang di Hadramut itu murid daripada Al Habib Idrus bin Umar al-Habsi lah Habib Idrus ini bercerita Imam Syekh bin Ahmad uh, Imam Ahmad bin Hajar Imam Ahmad bin Hajar pernah hadir di tempatnya Sayyid Abdullah bin Muhammad sahibu subaika hadir Ketika datang akhirnya hey, uh, Syed Abdullah bin Muhammad ini memerintahkan untuk menghadirkan nyanyian. Nah, nah, dalam itu alat-alat yang diharamkan dalam fatwanya Imam Ibnu Hajar. Dalam fatwanya Imam Ahmad bin Hajar ini alat-alat yang dihadirkan untuk dipakai itu alat-alat yang diharamkan. Ini Sayyid Abdullah mendatangkan itu di di hadapan Imam Ibnu Hajar. Kalau kita kan koyok koyok nantang kan nah, Akhirnya dibuat Imam Ibnu Hajar nggak menyangkal, ya, diem dibuat. Nah, wah akhirnya tepuk tangan Imam Ibnu Hajar. Tepuk tangan. Orang-orang yang hadir pun juga tepuk tangan. Tepuk tangan seperti ini kan ada khilaf Untuk laki-laki ya. Beda dengan gini Kalau gini ada khilaf ya. Tepuk tangan Yang lainnya juga tepuk tangan Katanya Ada orang yang Lul -lul. Bagaimana kamu melakukan ini Pertama kamu duduk Dengarkan kamu tepuk tangan Ya apa sih ya. Pendapatnya kamu ini Melarang mengharamkan Tapi kamu kok duduk di sini mendengarkan dan seneng, nah, katanya Imam Ibnu Hajar, ra'aitul ma'aha. Aku melihat benda-benda ini, benda-benda mati tepuk tangan. Makamnya wali pisan. Ya, kalau kita kan yo ini haram tapi ngurung pisan, ya, kita, makanya hati-hati. Kalau lihat aulia atau kita ngelihat ulama yang kita husnudon bahwa dia adalah aulia husnudon ya kalau kita aulia maka kalau dia anu melu, melu beda itu ya nggak sama loh ini benda-benda mati loh tepuk tangan katanya benar, -benar aku untuk benda-benda mati tepuk tangan ya aku tepuk tangan pisan. ya pamit ya, ulah seperti mereka pula mereka mendengarkan aku juga mendengarkan ya Nah, ini uh, aulia, makanya nggak bisa langsung diingkari. Mereka punya sesuatu yang tidak bisa tidak kita ketahui yang tidak kita fahami. Kalau kita ingkar, ya iku enggak. Lek mules tok kok ngomong omang, ya enak sih an. Nah, kalau yang sampai melampaui batas min zalik ya mudah-mudahan uh, kalaupun uh, apa kita ingkar tidak sengaja. Kalau ingkar tidak sengaja, mudah-mudahan Allah kasih cobaan yang kecil-kecil aja ya, eh, jangan yang para para mudah, mudah mudahan kita nggak sampai ingkar ya, eh, mudah mudahan tidak sampai ingkar kepada para kaulia, amin Allahumma amin Na'am alamul arwahi min al jismi Wa a'la wa la yakhfa ala kulli zi ilmi فما لك قد أفنيت امرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت وما إلا لنفسك يا فتاة ظلمت وظلم الناس من أقبح الظلم تنبه ذاك الله من نوم غفلة ولا هو ولا تعمل على الشك والوهم وسر في طريق الله بالجد واستقيم ولازم وخذ بالعزم يا صاحب العزم وبادر نزول الموت والقبر والبلى وباعثا إلى الديان للفصل والحكم ومن بعده إما مصير إلى لظاه او الجنه العليا ووجد بلا عدم حياه بلا موت نعيم بلا شقاء وملك بلا عزل شباب بلا هرم ورؤيه رب العالمين تقدست اساميه والاوصاف يا لك من جِسْمِي وفوز عظيم لا يسام وحذوه وغنم كبير حبذا ذلك من غنم لمن ترك الدنيا لمن خلف الهوى لمن اثر الاخرى لمن قام بالعلم لمن لزم الطاعات والبر والتقى وأخلص للمولى مع الصدق والحزم وصلى إله ما سلام مضاعف ألا أحمد الهادي الأنام إلى السلم وصلى إلهي مع سلام مضاعفين أَلَا أحمد الهادي الأنام إلى السلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على صلاتنا على سن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتك على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق القلا حلالا دائما واخلا اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون واكر بالرضا منك من العيون وابقي ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واسر انت اكرم من ستر وصلاة الله, الله دوس المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس شفاء ال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار <سؤال> اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع <سؤال> في رضاك ولا <سؤال> تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك <سؤال> وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم <سؤال> اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في عمله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما يأتي في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باصفياك اللهم اصلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسل من الأعمال الصالحة ما يُجِبُ لي لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول الله الحمد لله رب العالمين الفاتحة بين القبول والإقبال وصلى كل حال رسول الله محمد بن عبد الله وابا وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلام على مجمع النبي صلى الله واهل بيته وذريته وذريتي و أصحابي وتابعين أمن تابعي أمي أحزان إن لا من أولياء وصالحين وشيوخ المقربين والعلماء الأمينين والفقهاء والمحدثين والمسير معي المستعدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصاً لرويي امام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجوهري وأزوله ما برأيهم شايخهم الذي ما محبين ما درمجهم ولا رويسهم وجزاهم الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبد بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدّم محمد بن علي بالعليي

رسولهم وفور إمام الشيخ من الإمام الحبيب من المدلين نبيهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالأرواح جميع الشيخين ومعلمينا وذب الحق لنا وأموات أهل الزبن من أهل إله إلا الله وأحد من أيم الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويوفر حظنا بالمغفرة والتوبة والنور والقرب من من, من 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 حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وإليك ولا إلى من يقربنا إليك زلفى على هذه